Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ionku. Nah, buat kalian yang mempunyai gelas souvenir banyak seperti ini di rumah, jangan dianggurin ya. Ini masih bisa dipakai dan ternyata sablonnya ini bisa dihilangkan ya. Dan jika sudah hilang pastinya lebih pede ya untuk memakainya. Caranya cukup mudah sekali ya. Kita hanya menyiapkan ini serabut stainless seperti ini ya, sama sedikit sabun, dan nanti menggosoknya menggunakan sedikit air ya. Oke, langsung saja ini saya contohkan seperti ini. Gelasnya langsung digosok saja ya. Untuk pertama kali kalian celupkan ke air dulu ya. Selanjutnya langsung digosok dengan bantuan sedikit sabun Sunlight ya. Atau sabun pencuci piring apapun bisa ya. Gosok seperti ini dan sedikit ditekan ya. Ini nanti akan mudah sekali hilang sablonnya yang ada di dalam, yang ada di luar gelas seperti ini. Tenang saja, ini tidak akan tergores gelasnya, jadi digosok seperti apapun hanya sablonnya yang hilang ya, dan gelasnya tetap bening. Tidak terlalu sulit menggosoknya, hanya butuh ketelatenan, tidak sampai 5 menit. Sablon yang ada di gelas souvenir seperti ini sudah hilang. Jika kalian punya banyak sekali gelas souvenir atau gelas hadiah dari membeli sesuatu, bisa digunakan kembali ya. Sangat mubazir jika cuma dijadikan pajangan. Terlebih jika kalian mempunyai warung makan atau warung kopi, ini bisa digunakan secara gratis ya, jadi sangat bermanfaat sekali. Gosok terus seperti ini. Cukup simpel sekali dan cukup berhasil ya untuk menggunakan cara ini. Nah, gosok dengan sedikit tenaga ya guys. Nah, jika ingin lebih cepat, kalian bisa menggunakan air mengalir ya, yang bisa kalian kucurkan dari kran. Itu juga sedikit membantu untuk proses menghilangkan bagian dari sablon gelas souvenir seperti ini. Nah, ini videonya tidak saya percepat. Memang prosesnya cukup mudah dan cepat ya untuk menghilangkan sablon yang ada di gelas souvenir seperti ini. Nanti jika sudah terhapus semua, tinggal kita bilas seperti biasa. Dan gelas sudah bersih tanpa sablon dan bisa digunakan dengan baik dan tidak malu lagi ya. Dan untuk memang souvenir gelas seperti ini menjadi tren ya. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah sangat bersih ya, bisa digunakan. Apalagi buat kalian yang pemilik warung, bisa digunakan kembali. Nah, seperti ini sudah jering ya, tidak usah dibuang atau disimpan, yang mending digunakan atau dikasihkan orang lain. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.